Ya, halo Bornaville. Kali ini kami akan membuat peluru pasar ikan yang terbuat dari jari-jari roda motor. Caranya pun sangat mudah. Oke, ikuti terus. Bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain lem Korea atau lem G, busa sandal jepit, dan alatnya hanya memakai gerinda. Gerindanya nggak harus begini ya, gerinda tangan pun juga bisa. Bahan-bahannya pun cukup murah ya, cari aja jari-jari motor bekas di bengkel-bengkel motor dekat rumah Anda yang sudah terbuang, yang sudah tidak dipakai, bisa kita manfaatkan. Cari aja yang besarnya 2,5 mili atau 3 mili juga bisa ya. Nah, ini kebetulan yang saat ini saya pakai yang besarnya 3 mili. Cari aja yang lurus dan potong aja dengan panjang 13 atau 14 cm. Pakai lem G atau lem Korea. Pakai benang. Tidak harus pakai benang PE ya. Pakai benang biasa juga bisa. Spon sandal jepit ya. Seperti ini. Saran saya, usahakan memakai sandal jepit yang baru ya. Karena kalau memakai yang baru, tentunya barangnya belum rusak, belum cacat ya, sehingga nanti roknya akan awet. Kalau memakai spon sandal jepit bekas, sebenarnya bisa juga, tapi kita harus pilih, cari yang belum berlubang-lubang atau belum terkena beling, belum terkena duri, intinya yang masih utuh, supaya roknya nanti akan tahan lama dan tidak cepat rusak. Alat yang digunakan hanya cukup pakai gerinda, gerinda duduk atau gerinda tangan pun juga bisa. Oke, langsung aja kita praktikan. Kita copot bautnya ya, lalu kita balik posisinya seperti ini. Ini kalau kita membuat pasir dengan ukuran 4,5 mili ke atas ya. Kalau teman-teman memakai laras 5,5, 6 mili atau 8 mili, wajib memakai topinya ini ya. Pasang dengan posisi agak muncul sedikit ya. Lalu kita lanjutkan pakai gerinda. Pada saat melanjutkan, usahakan bawa juga serapannya ya, supaya bisa kita langsung coba-coba. Kepalanya ini fungsinya untuk menjaga kestabilan peluru pasernya di dalam laras. Tetapi kalau teman-teman memakai laras 4 atau 4,5 mili, tidak perlu memakai kepala ini lagi ya. Karena kita sudah memakai jari-jari motor sebesar 2,5 atau 3 mili. Kecuali teman-teman memakai jari-jari roda sepeda yang kecil ya, maka perlu memakai kepala lagi untuk menjaga kestabilan peluru.
gerinda terus sampai mendapatkan bentuk yang pas pada laras. Mantap. Oke, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuat rok pasernya. Potong-potong saja spon sandal jepitnya sesuaikan dengan kebutuhan. Potong-potong saja dengan ukuran 1,5 cm sampai 2 cm ya, seperti ini sudah cukup. Lalu bikin saja lubang untuk pemasangan dengan cara tusuk-tusuk saja memakai jari-jari motor tadi ya. Tetapi jangan sampai tembus, sisakan jeda sekitar 0,5 cm saja. Lalu kita lem pakai lem G atau lem Korea. Setelah lem kering, langsung kita bentuk memakai gerinda. Dan coba-coba terus di larasnya ya, usahakan jangan terlalu kekecilan, bikin yang pas dan kasih agak seret dikit masuk ke laras supaya powernya mantap. Selanjutnya ikat dengan benang PE ya, atau pakai benang biasa pun juga bisa. Setelah itu lem pakai lem G ya, lem aja pada bagian benangnya saja supaya spon sandal tidak menjadi keras dan berfungsi dengan baik pada saat menahan udara pada laras. Nah, ini dia hasil akhirnya, senapan pasar dengan ukuran 5,5 mm siap digunakan. Oke, langsung saja kita coba. Kita ikat dulu pada benang PE-nya dan nanti langsung kita coba kita tembakkan. Oke, langsung saja kita tes tembak. Kita akan menembak bungkus rokok ini ya. Akan kita pasang dengan jarak kurang lebih 10 sampai 15 meter saja. Oke, langsung saja.
Wah, akurasi mantap ya. Pas di tengah. Akurasi semacam ini menurut saya sudah layak untuk dibawa berburu. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Dan salam Borneoville.